sekarang bentuknya kayak begini. Y sama dengan x min 1 misalnya. Kuadrat. Ini masih bisa dijabarin kan? Ini kita jabarin dulu, karena kita nggak bisa ngintegralin dalam bentuk pangkat kayak gini. X kuadrat ya x kuadrat. Ya, x kali min 1, min 1x kali 2, min 2x. Min 1 dikuadratin plus 1. Baru kita turunin 2-nya ke depan jadi 2x. Kan berkurang 1, pangkat 2 jadi pangkat 1. Ini hilang jadi min 2, ini habis. Ya, jadi ini. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini. Y sama dengan x dalam kurung x plus 3 kuadrat. Nah, ini juga masih bisa kita akalin nih. Ini kan sebenarnya ada dua fungsi ya. Ya, yang satu anggapnya U, ini V. Tapi kan masih kita bisa akalin. Ini masih bisa kita faktorin. Masih bisa kita jabarin. Ya kan? X kuadrat berarti x kuadrat. X kali 3, 3x kali 2, 6x. 3 kuadrat, 9. Baru kita kali masuk. X pangkat 3, ini ke sini, 6x kuadrat, ini ke sini, dikali plus 9x. Nah, baru kita turunin. Ya. 3 kedepanin, jadi 3x, kurang 1 kuadrat, plus 2 kali 6, 12. X, kan 2-nya kurang 1, jadi pangkat 1. Ini ngilang 1, tinggal 9. Kalau bentuknya seperti ini kuadrat ya, atau ini x plus 2 misalnya ya. Kalau ini dikuadratin dulu. Ya, dikuadratin dulu. Ya, jadi x kuadrat ya. Min misalnya. Min 4x ya kan? X kali min 2, min 2x kali 2, min 4x. Min 2 dikuadratin plus 4. Dikali x plus 2. Iya. Ini yang bawah. Bukan yang bawah sih. Yang samping yang pertama ini saya anggap U. Ini saya anggap V. Ya, rumus integral ini kan bentuknya perkalian. Ya kan, kalau perkalian jadi U aksen V ditambah V aksen U gitu. Ya. Jadinya kalau misalnya hasilnya berarti sama dengan ya, turunan dari U, berarti turunan dari ini. Ya, x kuadrat turunannya jadi pindah ke depan jadi 2x. Ya, ini min 4. 4-nya hilang. Kali V. V-nya kan ini. X plus 2. Ditambah integral integral lagi. Turunan dari V. V itu kan ini kan. Ya. Turunan dari ini habis. Turunan dari X. 1. Ya. Dikali U. U-nya ini semua. Ya, nggak muat nih kayaknya nih. U-nya itu semua. U-nya kan ini semua dikali dengan x kuadrat min 4x plus 4. Nah, ini baru kali masuk 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 2 plus 4x. Sekarang temannya sebelahnya min 4 kali x, min 4x. Min 4 kali 2, min 8. Ya. Ditambah, ini kan 1 dikali ini tetap ini kan. Nggak ngaruh, x kuadrat min 4x plus 4. Berarti sama dengan ini tambah-tambahin yang ada kuadrat. Ini 2x kuadrat, ini 1x kuadrat, jadi 3x kuadrat. Ini habisnya dikurangin ya. Sisanya min 4x. Ya, sisanya ini min 8 tambah 4, min 4. Berarti turunannya sama dengan 3x kuadrat min 4x min 4. Ya. Kalau bentuknya kayak gini mana? Misalnya 2x plus 1 pangkat 10 misalnya. Kalau tadi kan kalau kuadrat masih bisa kan
ya. Tapi kalau gini gimana? Emang kita mau kaliin 10-10-nya, ya, sampai pucat juga nggak bakal dapat. Ya, namanya turunan. Ya, ini turunannya berantai nih. Ini berkurang 1 jadi pangkat 9. Ya kan? Tapi sebelumnya 10-nya ke depan dulu. Ya. Nah, yang di dalam ini kan ada fungsi, ya. Yang di dalam ini diturunin, turunan dari 1 habis, ya kan? Turunan dari 2x ya 2, tapi dikali ke sini. Berarti ya sama dengan 2 kali 10 20. 2x plus 1 angkat 9. Gitu. Ya. Lagi ya. Y misalnya sama dengan 3 dalam kurung 4x kuadrat min 1 pangkat 6. Ya. Berarti turunannya sama dengan ya 6 kali 3 dulu. Kali ke depan 18 ya. Ya kan? 4x kuadrat min 1 berkurang 1 kan nih dia. Jadi pangkat 5. Terus yang di dalam diturunin. Sama juga turunin, ini turunannya berantai nih. 4 kali 2 8. Ya kan? Ke depan 8x. Ya, ini kan berkurang 1 jadi 8x aja. Min 1-nya habis. Karena enggak ada variabelnya. Nah, berarti 18 kali 8x ya. 6 4 1 44x ya. Ini dikalikan 4x kuadrat min 5 pangkat min 5 min 1 pangkat 5. Jadi turunannya adalah ini.